Hari ni habis lalu di Kota Baru. Lalu di Kota Baru apa lagi? Bagi Kota Baru. Jumpa nasi popeng. Tanya Kak Bella. Habis rajin makan ke nasi popeng? Duk rajin habis nak makan, nak makan. Jadi habis pun cari parking. Betul dari Sapa tu ada park kosong. Alhamdulillah tidak jauh juga kena parking ni. Kita makan nasi popeng sekali di Kota Baru ni. Nasi popeng tak great ni ya. Jadi hari ni boleh rasa lah nasi popeng ni. Menu dia simple je. Tak ada lah macam masak kepanah. Dia macam nasi belauk-belauk gitu lah. Cumanya hok sedap dia, air dia berepuh. Lepas tu sambal dia tu, sambal dia memang megah. Kak Bella tak aje rasa, tak aje makan hari ni. Boleh lah beli-beli dah lalu dah Kota Baru ni singgah. Kalau ikan lagi nak singgah juga sama-sama lalu pun. Tapi kak tengok orang beratur sama, panjang sama. Hari ni rezeki lah. Terlebih awal sikit tengok orang tak ramai mana. Boleh lah terang masuk. Saya awak kalau nak mari, kena mari awal. Kalau alah lewat tu, beratur panjang. Tapi dia makin sedap ke, dia orang kata kena dengar tekuk. Beratur panjang pun tak apa lagi dok. Kau saya lemah kata gano. Kak Bella apa harga? Beratur lah orang okay, dia. Tak pernah sabar, tak beratur bagi sedap bagi menjilat jari ni. Dia ada sejak sempok tu. Sila beratur, mohon bersabar. Terlebih tengoklah dia punya servis, dia punya sistem tu. Dia ada dua lain. Untuk lain orang buku dan untuk lain orang makan di kedai. Sapa tanggo, ranu main gende. Ahwo ni tu jogo, adonyo jeput teh. Sapa luar negara, kau si waris. Kecil. Hari ni main macam mana? Tak pernah main makan nasi popeng. Nasi popeng ni bunyi-bunyi kata suku lah. Dia buat air toko gini, ada hati. Orang pun ramah. Jadi tak banyak terang. Suhu-suhu ni mesti sedap ni. Kita makanlah dulu dah. Dah barang dah ada kat depan mata ni, kita timbuk-timbuk lah. Kita ni kat angin-angin nak diet. Payahlah nak diet semua. Makan ni sedap-sedap. Kat Bella pula boleh makan, boleh masuk. Letihlah kitanya. Tak apalah. Hari ni kita cheat day. Jadilah kepeten ni orang dah start kau ramai dah habis kerja. Okay? Orang mari buku, orang mari makan. Kak Bella tak kira dia sibuk semua, tak tahulah. Sibuk membawa ko, sibuk mencari projek ko. Kita habis dah, tak cari ke dia dah. Alik ni ni orang nak pakai beratur nak makan. Alik ni orang beratur nak buku. Jadi lesa makan kak. Kita nak pergi bayar dah lah. Alhamdulillah lah. Orang kata harga pun berpatut teh. Nak tahu harga berapa, kena pergi makan lah. Jadi, saya lacak. Yuuu.